Pusat pelatihan ini akan dilengkapi dengan asrama juga. Dengan lingkungan yang tadi kita lihat di gambar sangat indah dan sangat cantik, sehingga kita harapkan nanti yang training di sini betah dan jauh dari keramaian, tidak seperti Jakarta. Pagi latihan. Barang ini, National Training Center untuk sepak bola ini segera bisa diselesaikan. Saya yakin sepak bola Indonesia dengan adanya National Training Center ini, jika didukung manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, serta kecintaan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, saya yakin, saya optimis akan mampu membawa dan menyaksikan Garuda kita, timnas kita, tidak hanya juara di Asia Tenggara, tetapi akan segera mendunia.